Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Loki, kita bertemu kembali pada hari ini karena hari ini gua akan bersihkan Secret Fun episode ke-9 spesial Genie. Ini gua enggak tahu Genie bakal nyanyi lagu siapa ataukah dia bakal nyanyi lagu ceritanya dia karena judulnya pakai Hangul, guys. Gua enggak bisa baca Hangul. Jadi kalian semua silakan komen di bawah kasih ke gua apakah dia mengcover lagu orang ataukah ini lagu buatan dia. Komen di bawah, oke? Okay? Yang pasti yang gua yakini ini pasti bakal enak banget karena secara Genie dia vokal mau nyanyi mau nge-rap itu dia semua bisa. So apakah ini lagu ballad, lagu upbeat ataukah lagu rap? Nah, kita akan lihat sama-sama untuk kalian semua para Loki. Ya, pesan mereka ke sini. Lo cek link bawah, kan di bawah gue taruh PS Kutam. Kasih tuh guys. Di samping gue sudah ada videonya. So, lo ke kalian siap. In 3, 2, 1. Genie, silahkan buat gue terpukau. Let's go. Apa ini Genie? Mari kita lihat. Oke. Okay. Oh, judulnya Do Not Say. Oke. Okay. Genie ya, dengan rambut keping-pingannya itu. Visual. Oh, apakah ini akan full Inggris? Oh, asik. Oh, enggak. Gua pikir bakal full Inggris, guys. Ternyata masih campuran bahasa Korea. Asik. Oke. Oke, enak juga. Gua enggak tahu ya. Gua kayak nggak asing dengan lagu ini, makanya gue nggak yakin apakah ini lagu yang dia cover orang lain atau ini lagu buatnya dia. Komen guys ya, bantu gue biar gue nggak salah. Tapi lagu ini kayak nggak asing sih. Genie ya, keren ya. Nge-rap bisa, nyanyi bisa, dance apalagi, gokil, lengkap guys. Vibe-nya tuh kayak vibe-vibe lagu tahun 2000-an gak sih? Lagu yang cukup simple karena cuma dengan gitaran doang dan kayak di sini kayak lebih menonjolkan vokalnya Genie gitu loh. Sudah gua duga pasti bakal ada bagian rapnya guys. Nyanyi udah, sekarang bagian nge-rap. Asik. Ini yang gua tunggu. Ini baru Genie yang gua kenal. Asik. Lengkap guys. Tetap ya, Genie kalau nggak nge-rap tuh kayak ada yang kurang. High note di belakangnya ini loh, enak juga. Gue sih sangat menikmati ya. Iya sih, gue suka sih, gue menikmati banget nih. Sedap. Enak. Nice, Genie, great job. Keren. So, kalau emang ini beneran lagu yang Genie bikin sendiri, tulis sendiri, great job Genie, lu luar biasa. Karena ini paket lengkap lagunya, lagu yang cukup easy listening, enak juga didengarkan karena vokalnya Genie yang enak kalau nyanyi dan juga ada bagian rapnya juga yang sangat-sangat ciri khas dari Genie.
So, ini keren sih, sangat-sangat menggambarkan image-nya Jinny banget. So, gue harap mereka akan segera comeback lagi ya. So, untuk kalian semua para Loki, silakan subscribe karena gue akan menceritakan tentang sekitar mereka dan juga tentang mereka. Nanti gue coba untuk menceritakan semuanya, oke? Okay? So, guys, thank you dan see you di reaction sekitar yang berikutnya. Bye-bye!